اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin muka surat 18, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata musannif Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam matan Ummil Barahi wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ataf pada kata yang terdahulunya wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Di muka surat 16 wahiyal wujudu, kemudian wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith atau pada kata wahiyal wujudu. Dan ia 20 sifat. Al-wujudu, yang pertama wujud, dan kidam, dan baqa', dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ertinya ni bukan terjemahan lagi ni. Ertinya yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang 20 isyuruna sifatan. Yang pertamanya wahiyal wujudu, itu yang pertama. Wa mukhatafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, yang 20. Disambungkan dalam matan Ummil Barahin tu, jangan tinggal satunya. Hak matan Ummil Barahin tu, kalau boleh cari hak peseng, hak tanda tu kan, warna kuning, warna apa tu, tanda hak matan Ummil Barahin. Kitab Aqidatun Najin ni syarah dia, huraian dia daripada matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin terdahulunya, famimma yajibu li maulana jalla wa azza isyruna sifatan. Maka setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu 20 sifat. Mana 20 sifat? Wahiyal wujudu. Dan ia 20 sifat wujud dan kidam dan baqa', ni yang keempat. Yang keempat daripada 20 sifat. Yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu yang keempat daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil atas jalanan yang masyhur, jalanan sifat 20.
jalan masyhurnya dalam sifat 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil secara satu-satu. Berpegang secara ijman, berpegang secara ringkas, secara kasar, secara umum, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah bersifat kekurangan ada makhluk ini. Itu mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara kasar, secara borong. Boleh pergi mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu atas jalanan yang masyhurnya 20, atas jalanan yang muktamaknya 13, wujud sampai ke kalam. Tapi jalanan yang masyhurnya adalah 20. Itu jalanan Imam Maturidi. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini yang keempat daripada 20 sifat. Artinya, ini baru nak didatangkan terjemahan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, segala benda yang baharu, segala perkara yang baharu. Hawadis, segala perkara yang baharu. Hadis, perkara yang baharu. Itu satu. Hawadis, segala. Itu jamak. Hadis, hawadis. Hadis, satu perkara yang baharu. Hawadis, segala perkara yang baharu. Jadi segala perkara yang baharu ni kau, apa dia segala, apa dia hawadis, apa dia panggil hadis. Hadis ni dia punya ta'rif dia lah, malahu awwalun. Itu ta'rif dia. Hadis perkara yang baharu, ta'rif dia kau, malahu awwalun, barang yang ada baginya permulaan. Itu ialah hadis lah. Hak mana ada permulaan dipanggil baharu. Wa imma malaikat, malaikat pun baharu. Wa imma arash, kolam, arah kolam baharu. Syurga neraka baharu. Baharu apa? Baharu ni bukan malaikat ni lebih dahulu lagi daripada Nabi Adam. Kata baharu apa? Baharu ni barang yang ada permulaan. Lawangnya qadim. Apa qadim? Barang yang mala awwalalahu, barang yang tidak ada permulaan baginya. Itu qadim. Mala awwalalahu, barang yang tiada permulaan baginya, zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadis, malahu awwalun, barang yang ada permulaan. Jadi walaupun arash ke kolam ke, itu dipanggil hadis juga, yang baharu, yang barang yang ada permulaan. Dia ataupun baharu-baharu ni hok masyhurnya di ta'rif maujudun ba'dal adami. Ya kata tu. Dia yang baharu ni hadis, hadis satu ta'rifnya malahu awwalun, barang yang sabit baginya permulaan. Itu baharulah. Masyhur ta'rif maujudun ba'dal adami, barang yang ada selepas daripada ketiadaan. Ya belakalah tu. Tapi bunyi banyak sikit. Apa dia hadis? Malahu awwalun, ataupun boleh juga maujudun ba'dal adami. Tapi maksudnya barulah. Malahu awwalun, barang yang sabit baginya awal permulaan. Barulah. Kalau kata maujudun ba'dal adami, sama juga. Maujudun, perkara yang ada, ba'dal adami, selepas ketiadaan. Barulah dipanggil.
Mawjudun ba'dal adami, barang yang ada selepas daripada ketiadaan. Asalnya tiada, kemudian ada. Ha, tu baharu. Sama dengan makna malahu awalun, barang yang baginya permulaan. Tu hadis yang baharu. Hawadis, segala perkara yang baharu. Dia malahu awalun ni makhluklah. Ha, makhluklah hayu pula makhluk. Lain apa? Makna dia lain. Hadis malahu awalun, makhluk ma khalaqahullah. Itu makhluk. Makhluk bahasa Arab isim maf'ul, khaliq isim fa'il, yang menjadi Allah Ta'ala. Makhluk ni ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia oleh Allah. Jadi malahu awalun hadis, barang yang baginya permulaan. Barang yang baginya permulaan, asalnya tak ada, siapa yang menjadikan? Allah. Ha, makhluk dipanggil ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan barang oleh Allah. Jadi hadis makna lain, makhluk makna lain, alam makna lain. Tapi barangnya barang sama. Kalau alam tu pula rabbil alamin, Allah Rabb, Allah Tuhan bagi alam. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Jadi tiap-tiap benda yang ada selain Allah, makhluk lah. Tiap-tiap benda yang ada selain Allah, hadis lah. Sebab ada yang qadim ni hanyalah Allah. Jadi alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap perkara yang ada selain Allah, hak baru lah kan. Jadi hadis ke, makhluk ke, alam ke, kita lah. Tapi kalau kira makna, lain lah. Hadis jamak banyak, hawadis malahu awalun, barang yang baginya permulaan. Makhluk ma khalaqullah, barang yang menjadi akannya oleh Allah. Alam kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Makna apa tu? Makna lain-lain. Tapi apa dia semua tu? Kitalah. Ha, ni. Kita ni hadis. Kita ni makhluk. Kita ni alam. Gimana? Dah ni hak sebutan sokmo. Biarlah tahu. Alam-alam tu duk baca sokmo dalam Fatihah tu kan? Rabbil alamin, rabbil alamin. Alamin tu siapa? Ha, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah tu alam. Dunia ke, akhirah syurga neraka ke, alam lah ke. Kita alam-alam ni kok duk nampak alam semesta, alam langit. Ha, ya juga tu. Alam langit ke, ya juga. Alam akhirah pun ya juga. Sebab apa? Sebab semua tu adalah barang yang ada selain daripada Allah. Jadi hadis makhluk, cuma kita makhluk-makhluk ni jadi bahasa Malaysia dah. Jadi bahasa Melayu. Makhluk-makhluk. Tebang-tebang makhluk-makhluk asing tau. Apa benda? Makhluk gitu. Elayu makhluk asing. Makhluk ni makhluk. Makhluk bahasa Arab lah. Barang yang dijadikan oleh Allah. Jadi hadis, hawadis, segala yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Malaysia. Terjemah dia panggil. Apa panggil apa? Alih bahasa. Alih bahasa ke balik bahasa? Alih bahasa. Balik bahasa bukan? Balik bahasa bukan? Alih bahasa. Itu terjemahan. Erti ni hak terjemahan dahulu. Ertinya. Erti tu maksud pula. Macam dahululah. Kidam. Apa apa erti kidam? Sedia. Apa maksud sedia? Bakok. Terjemahan dia kekal. Apa maksud kekal? Dia dua perekat lah. Jadi sekarang ni
bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu terjemahan alih bahasa. Ertinya ni apa maksud dia lah kita kata. Makna dia, maksud dia. Tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu makna bersalahan. Mukhalafah ni bersalahan ni dengan makna tiada bersamaan. Ataupun kita terjemah, tiada serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu makna bersalahan. Kita bersalahan, bersalahan ni kadang-kadang bersalahan lah. Berkelahi bersalahan juga tau. Bersalahan kau. Ni bersalahan mana apa ni? Dengan makna tiada bersamaan, tiada serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu maksud kepada bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Dengan makna tiada bersamaan, tiada serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Kemudian kita maklumlah sifat Allah, zat Allah dan sifat Allah jua yang kidam, yang qadim, yang sedia, yang tidak ada permulaan. Selain daripada zat Allah dan sifat Allah adalah hadis yang baharu, hawadis segala yang baharu. Jadi yang kidam, yang sedia hanyalah zat Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk sifat yang qadim, sifat yang sedia kala adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu qadim sedia kala juga. Allah tidak serupa dengan segala perkara yang baharu. Tidak serupa pada azan. Tidak serupa sedia kala. Tapi hawadih ni segala perkara yang baharu. Tiba-tiba sifat mukhalafah ni qadim. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni qadim. Tapi hawadih ni yang baharu. Jadi macam mana mukhalafah tu qadim? Sifat Allah kan qadim belaka. Zat Allah qadim. Sekalian sifat Allah, sekalian sifat kesempurnaan Allah qadim. Jadi yang qadim dua je. Zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada zat Allah, selain daripada sifat Allah, hadis yang baharu. Jadi sifat Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni qadim juga. Tidak serupa Allah dengan segala yang baharu qadim juga. Yang baharu ni adanya kemudian. Jadi macam mana bersalahan tu qadim? Nampak dari situ? Allah tidak serupa dengan yang baharu pada azal, pada sedia kala. Tapi sedia kala hadis tak ada lagi. Kalau sedia kala hadis ni ada dah, tak panggil hadis, panggil qadim lah pulaknya. Jadi sedia kala ada tak yang baharu? Tak ada lagi. Yang ada sedia kala hanya zat Allah dan sifat Allah. Tiba-tiba sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni qadim. Allah tidak serupa dengan yang baharu ni qadim. Pada sedia kala Allah tidak serupa. Sedia kala hadis ada ke tak lagi? Tak ada lagi. Lepas tu macam mana Allah bersifat dengan tidak serupa dengan yang baharu? Yang baharu belum ada lagi. Ni ada orang dia hurakuk mana dah tahulah. Selepas Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala jadikan arash, Allah Ta'ala jadikan kursi, Allah pun bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Gitu. Bila Allah bersifat dengan mukhalafah, selepas Allah buat hadis, makhluk tu Allah buat, barulah bersalahan. Jadi mukhalafah, sifat mukhalafah jadi sifat yang baharu.
Dah sifat Allah qadim belaka. Dah hadis belum ada, iyalah belum ada pun Allah tak serupa dah. Tak serupa dah sedia kala. Walaupun makhluk pun ada tapi Allah tak serupa dah. Faham tak ni? Bukan Allah tak serupanya bila selepas hadis diadakan oleh Allah baru Allah tidak serupa. Tak, Allah tidak serupa sedia kala. Ah ha, ni hak bandingan je ni. Hak bandingan hak biasa tu tu buat, dia bandingan. Ha, dia bandingan, dia kata mutu. Mutu kereta gitulah. Ha, mana kita ada mutu Honda. Mutu Honda, Honda 70. Mutu Honda. Kemudian kita pun beli mutu Yamaha. Jadi mutu Yamaha bubuh tepi mutu Honda. Hok 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 lama tu. Bila bubuh mutu Yamaha tepi mutu Honda serupa tak? Tak serupa. Bila mutu Honda tak serupa dengan mutu Yamaha? Lepas beli Yamaha ke memang tak serupa daripada asal? Eh, sekarang hok asal-asal hok ada mutu Honda je. Hok asal-asal hok ada. Mutu tu suti je adanya. Mutu Yamaha tu beli kemudian. Jadi bubuh tepi mutu Honda di garaj tu. Serupa ke tak? Tak serupa. Bila tak serupa? Selepas beli mutu Yamaha. Barulah Honda tak serupa dengan Yamaha. Eh tak. Tak serupa dah berdasar lagi tak. Ha, gitulah. Bukan kata mutu Honda hok lama ni tak serupa dengan mutu Yamaha. Bila tak serupa? Lepas beli mutu Yamaha barulah tak serupa. Gitu. Ha? Maknanya tak serupa daripada asal lagi dah. Mana masa mutu Honda ada suti tu, mutu Yamaha tak ada lagi, tak serupa dah. Tapi tak nyata lagi lah. Ha, lepas bubuh mutu Yamaha tepi mutu Honda memang tak serupa. Cuma nak tanya bila tak serupa? Selepas beli mutu Yamaha? Eh dah, tak serupa pada asal. Bila Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lahwadih, tak serupa pada azal, pada sedia kala. Bukan tak serupa lepas dijadikan hawadih, bukan. Hak biasa tu buat bandingan. Dia kadang-kadang contoh-contoh ni mustahak juga. Contoh ni mustahak. Kadang-kadang perkara tu payah. Wari contoh ke, wari bandingan ke. Jadi, oh gitu. Baru nampak. Contoh tu penting. Tu buat bandingan gitulah. Ada orang dia haja beseman ni. Jadi Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lilhawadih ni tak serupa selepas Allah jadikan makhluk. Jadi Allah jadikan makhluk tu baharu. Jadi Allah bersifat dengan mukhalafah pun jatuh baharu. Walahal zat Allah dan sifat kesempurnaan Allah termasuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lahwadih adalah qadim. Yang qadim hanya zat Allah. Yang qadim hanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diketahui daripada demikian itu, yang demikian tiada serupa Allah ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Menafikan, yakni ternapi jirim dan arak dan kulliyah dan juz'iyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Ini ayat kita. Ayat kita ni mula-mula bunyi tu payahlah. Tambahan pula didatangkan istilah-istilah. Jirim lagi, arok lagi. Ada pula jirim, jisim. Tapi orang sekolah dia kata dia belajar tak jirim-jirim tu. Ada sekolah tak? Jirim, jisim. Ini apa istilah ilmu belakang. Jadi istilah ilmu tu kadang-kadang payah. Bendanya mudah je. Istilah ilmu kok pulak kok bahasa Arab. Maka diketahui daripada demikian itu, demikian tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Menafi, kerana ternafi, jirim dan arab. Itu yang jirim macam mana tu? Mim, ra, mim lah. Marak lah. Kau kan eh?
Arab, ain ra, bukan mim. Kalau marok tu sakit. Arok ni sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu tu arok. Arok ni contoh apa? Warna-warna ni. Arok lah dipanggil. Arok ni sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu tu arok. Ain, bukan dengan ming tu. Pak Haji mana? Pak Haji comel. Hak lain macam mana? Mim, mim lah. Nak ain bukan mim. Kalau marak jadi sakit pula. Nah, ternapi jirim dan ma'dang arab. Yakni Allah Ta'ala bukan jirim dan Allah Ta'ala bukan arab. Jirim-jirim ni benda yang berbentuk tu jirim. Benda yang berbentuk yang dipanggil mengambil lapang. Jirim ni benda yang berbentuk yang mengambil lapang. Yang stokoh-stokoh tu lah. Tu jirim. Benda yang ni macam ni. Dia panggil jirim lah ni. Tubuh kita dipanggil jirim. Cuma kita dipanggil jirim yang kasih. Jirim yang kasar. Adapun contoh malaikah, dia jirim juga. Tapi jirim yang latif. Jirim yang halus. Yang mana jirim yang latif, jirim yang halus ni, dia tidak mengambil tempat yang kosong. Makna tempat yang padat pun dia boleh pergi. Itu malaikah. Mana kalau kita ni jirim macam kita ni, kalau macam dinding, tempat yang padat, kita tak boleh nak pergi dah. Sebab jirim kita ni jirim yang kasar. Malaikah jirim yang latif, jirim yang halus. Sebab tu malaikah duduk di dalam tembok mana pun malaikah boleh keluar masuk. Kalau tidak, kau tak matilah. Duduk tempat orang padat, Israel tak boleh nak mari masuk menyawa dah lah. Tak, malaikah jirim juga berbentuk. Sebab tu malaikah ni boleh sebut dengan besar. Besarnya malaikah. Sebab dia berbentuk macam kita juga. Boleh sebutlah kecil ke besar ke. Sebab dia berjirim berbentuk. Adapun Allah Ta'ala bukan jirim. Allah Ta'ala zat. Bukan jirim. Pada ni. Jadi jirim-jirim, makhluk tu jirim. Sama ada jirim yang kasih, jirim yang kasar macam jirim tubuh kita, ataupun jirim yang latif, jirim yang halus, sebagaimana jirim malaikah, sebagaimana jirim ruh pun sama juga, jirim yang latif, jirim yang halus. Sebab itulah ruh ni malaikat boleh cabut dan keluar daripada tubuh kita walaupun kita berada di tempat yang tertutup sekalipun. Sebab dia jirim yang halus sebagaimana jirim malaikat. Allah Ta'ala bukan jirim. Jirim ni satu benda yang baharu dipanggil jirim. Adapun zat Allah bukan jirim. Dan arak bukan arak. Arak ni pula kena kepada sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Itu arak. Mana arak? Contohnya tadi ni putih. Ni dipanggil arak. Mana arak? Tenaga yang ada tubuh kita dipanggil arak. Ni tenaga. Makna lepas kita berbuka tu jadi kembali bertenaga. Jadi tenaga ni dipanggil arak. Tenaga ni dipanggil arak. Sifat yang baharu yang berada di jirim yang baharu. Padat ni. Arak kudrah ni tenaga lah. Yang ada di kita tu, yang dijadikan oleh Allah. Zahirnya mari daripada kita berbuka puasa lah. Tapi tenaga yang ada di kita tu Allah yang jadikan. Jadi tenaga tu dia panggil arak. Sifat yang baharu yang berada di jirim yang baharu. Jadi sifat Allah sifat yang qadimah. Sifat makhluk dipanggil arak. Dia gini je.
Ini bab istilah-istilah ilmu belakalah ni. Jadi kena ambil juga hak istilah-istilah ilmu ni padang kitab kita ni, kitab kita ni kitab hak besar sikit. Ha, cuma kita mengaji ni akan jumpalah istilah-istilah ni. Kita zat dan sifat. Zat ni perkara yang berdiri sendiri, maqama binafsi. Ha, ni zat. Zat ni perkara yang tidak yang berdiri sendiri. Adapun sifat, sifat ni perkara yang ada di zat. Jadi bila sebut kata zat, satu kita kena ingat jirim satu, sifat satu, arok satu. Di dua tu, zat dengan jirim, sifat dengan arok. Ini untuk minggu ni lah ni, untuk minggu ni. Untuk minggu ni dia kena slow-slow lah. Sebab apa? Sebab baru bertenaga semula tau. Baru bertenaga semula. Jadi otak pun baru nak kembang semula. Tadi letih tau. Letih dah petang-petang. Petang-petang kan? Letih. Kalau ngajar lepas tu hari, ilmu tak masuk. Dah letih. Bila tubuh letih, otak pun letih. Ni baru nak kembang semula ni. Jadi satunya zat. Itu sama balik kitab kita dia. Satunya zat, satunya jirim. Satunya sifat, satunya arak. Kita biasa arak ni, kita biasanya hak sifat rasul. Rasul-rasul ni harus bersifat dengan arak basyariah dia panggil dalam kitab. Arak basyariah. Arak-arak yang kemanusiaan. Apa dia arak? Sifat kemanusiaan. Arak basyariah. Jadi sifat satu, arak satu. Kita ambil zat dengan jirim. Jadi zat ni diri sesuatu dipanggil zat. Bahadok ni zat ni bukan zat besi, bukan ni. Dia ada zat dengan makna dah, bukan. Itu zat atau benda lain. Zat ni benda ni, diri perkara zat. Jadi zat ni yang qadim Allah Ta'ala panggil zat. Yang baharu ni pun boleh panggil zat. Yang baharu boleh panggil zat juga. Di tubuh kita boleh panggil zat. Zat Allah yang qadim panggil zat juga, boleh panggil. Tubuh kita yang baharu boleh panggil zat. Ini zat kita, yang panggil zat. Kemudian jirim, boleh kata hak baharu saja jirim. Adapun hak Allah Ta'ala yang qadim tak boleh panggil jirim. Jadi maknanya zat ni umum, pada umum. Hak qadim zat Allah pun boleh panggil zat. Hak baharu zat kita pun boleh panggil zat. Adapun jirim, dia khas kepada benda yang baru. Dia kata gitu je lah. Maknanya jirim ni boleh kata zat lah juga, tapi jirim ni kena kepada zat yang baharu. Itu jirim. Adapun zat ni, zat Allah pun boleh panggil zat. Zat kita pun boleh panggil zat. Dia umum. Tapi zat Allah qadim. Zat kita baharu, panggil zat tapi tak samalah. Zat Allah yang kidam baqa'. Zat kita yang hudus dan fana. Zat kita. Zat kita ni baharu dan binasa. Zat Allah kidam dan bakok. Tapi maknanya zat yang kidam bakok boleh panggil zat. Zat yang baharu dan binasa ni boleh panggil zat. Tapi kalau sebut kata jirim, hanya boleh letak kepada zat yang baharu saja boleh panggil jirim. Zat yang kidam bakok tak boleh panggil jirim. Itu je. Ada ni. Jadi maknanya zat umum, kodim pun boleh panggil zat, yang baharu boleh panggil zat, jirim khas hanya kepada yang baharu. Bukan eh? Mana kita ni, tubuh kita panggil zat boleh, panggil jirim boleh. Tapi kita lebih senang panggil zat. Kita biasa cakap zat-zat lah. Ni tubuh kita ni zat. Zat yang baharu. Diri yang baharu. Tapi hak kita ni boleh panggil jirim. Adapun Allah Ta'ala yang qadim, tidak boleh panggil jirim, hanya boleh panggil zat sahaja.
dia samalah dengan sifat dan arak, sama juga. Sifat dan arak pun sama. Sifat yang qadimah, sifat Allah boleh panggil sifat. Ni sifat di kita ni hak baru boleh panggil sifat. Tadi sebut ni putih di kulit kita ni warna, boleh panggil sifat. Ni tenaga tadi lepas kita berbuka menghasilkan tenaga, kudrah dipanggil. Kudrah apa dipanggil ni? Kudrah hadisah, kudrah yang baru. Hak tadilah hadis hawadis tu nah. Hadis kudrah yang hadisah, kudrah yang baru. Kudrah Allah dipanggil kudratun qadimatun. Kudrah yang sediakala. Kudrah yang diri kita ni kudratun hadisatun, kudrah yang baru. Kudrah yang qadimah boleh panggil sifat. Kudrah yang hadisah boleh panggil sifat. Ada pun nak panggil arak, kudrah yang qadimah tak boleh panggil arak. Kudrah yang hadisah boleh panggil arak. Kudrah yang hadisah boleh panggil arak. Maknanya kudrah yang baharu ni panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Bagaimana? Kena ingat istilah ni. Sebab dia akan panjang-panjang juga cerita yang berkaitan dengan jirim, arak. Dia ilmu mana-mana pun ada istilah di belaka. Ilmu dunia pun ada istilah-istilah di belaka. Cuma ilmu dunia ni istilah dia bahasa putih. Ilmu agama kita istilah dia bahasa Arab. Gitu je beza dia. Tapi oleh kerana kita sekolah orang putih, jadi kalau ilmu dunia istilah orang putih tu cahaya. Kalau istilah orang Arab sikit, oh payah mengaji jirim arak, jirim arak. Payah apa? Jirim kena kepada zat yang baharu. Arak kena kepada sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Itu arak. Tapi kalau zat yang qadim, zat Allah, tak boleh panggil jirim. Hanya boleh panggil zat sahaja. Allah Ta'ala az-zat al-wajibul wujud dipanggil. Allah Ta'ala az-zat al-wajibul wujud, zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi Allah Ta'ala Tuhan ilah, ilah az-zat al-wajibul wujud, diri Tuhan yang wajib ada, zat dipanggil. Hak qadim panggil zat, hak baharu ni pun boleh panggil zat juga, zat yang baharu. Dan zat yang baharu ni boleh panggil jirim. Mana zat boleh, hak qadim boleh panggil zat, hak baharu boleh panggil zat, umum dia panggil. Adapun jirim khas tertentu hanya kepada yang baharu boleh panggil jirim. Jadi kalau kita, tubuh kita ni panggil zat pun boleh, zat yang baharu, nak panggil jirim pun boleh. Sama dengan sifat dan juga arak. Sifat dan juga arak sama. Sifat yang qadimah, kudrah yang di zat Allah boleh panggil sifat. Sifat yang baharu ni, kudrah yang ada di tubuh kita, boleh panggil sifat. Kemudian kudrah yang di tubuh kita yang baharu ni boleh panggil selagi nama arak. Mana nak panggil sifat pun boleh, kudrah yang ada di tubuh kita ni, tenaga di tubuh kita, nak panggil sifat pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Tapi arak hanya khas kepada sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Tapi arak ni boleh panggil sifat. Adapun sifat yang qadimah yang ada di zat Allah Ta'ala, tak boleh panggil arak, hanya boleh panggil sifat sahaja. Jadi kita fahamlah, boleh sebut kata zat, jirim, kemudian sifat dan arak. Jadi zat Allah, sifat Allah tidak boleh bersalahan dengan zat dan sifat makhluk, bersalahan. Jadi zat makhluk dipanggil jirim, sifat makhluk dipanggil arak. Jadi apabila kita faham daripada tiada bersamaan Allah bagi segala yang baharu, mukhalafatuhu ta'alil hawadi,
faham tak, diketahuilah bahawa ternapi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ternapi daripada jirim dan ternapi daripada arak. Sebab jirim ni satu perkara yang baharu, arak ni satu sifat yang baharu. Adapun zat Allah, zat yang qadim, sifat Allah, sifat yang qadimah, yang sedia kala, dan kulliyah dan juz'iyah. Ha, tu istilah belaka tu, yang bahasa kul, yang bangsa juzu, juzu. Hak bangsa kul ni so. Sebab apa? Sebab banyak juzuk dia. Hak bahasa juzuk ini, juzuk dia sedikit, yang kita panggil kecil. Jadi hak kuliah ni besar. Sebab apa besar ni? Dia banyak juzuk. Hak banyak-banyak juzuk ni kita pun buang. Jadi juz'iyah kecil je jadinya. Jadi kuliah ni hak banyak juzuk, banyak. Mana? Kalau dia banyak ni hak besar itulah, hak besar dia banyak juzuk kan. Bila kita kurang, ha, jadi kecil. Jadi ternapi Allah besar dan ternapi Allah kecil. Allah Maha besar tu, Allahu Akbar. Ah tu besar pakat. Ah tu besar pakat tu. Ah bukan besar juzu. Kita pun kadang-kadang sebut juga. Ah ni ni, orang besar mari dah. Tu tengok dia besar apa halusnya. Kecil je dia panggil orang besar. Eh bukan besar tubuh tu. Dia kata besar, orang besar mari. Orang besar mari, tapi mana paling gemuk sekali? Oh, tu orang besar tau. Eh dah. Kita sebut orang besar mari tu, bukan besar juzuk dia, bukan. Besar pakat dia. Ha, tu panggil, orang besar mari, kena buat persiapan, nak sambut orang besar. Oh, mana besar mana dia? Mari-mari tak pecik je. Dia kata besar, ha, besar pakat. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kata Allah tidak besar, tidak kecil. Allah Maha Besar, besar pangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternapi kuliah, ternapi juziah. Makna Allah tidak besar dan Allah tidak kecil. Besar kecil ni adalah sifat yang baharu. Malaikah besar, malaikah. Ada ni. Malaikah makhluk yang paling besar sekali. Jibril satu ada 60 sayap Jibril. Satu sayap Jibril penuh langit dan bumi dah. Besarnya malaikat. Boleh katalah malaikat besar. Adapun zat Allah tidak besar dan tidak kecil. Besar kecil itu adalah sifat segala perkara yang baharu dan segala yang lazim. Bagi segala perkara itu, mana lazim bagi jirim, lazim bagi arak, kuliah dan juz'iyah. Itu semua adalah sifat yang baharu Allah Ta'ala. Mukhalafatuhu ta'lil hawadis, bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, dengan makna tidak bersamaan Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Dan yang lazim bagi jirim, empat perkara. Pertama, baharu. Jirim mestilah kena kepada zat yang baharu. Adapun zat yang qadim tak boleh panggil jirim. Jadi hak lazim bagi jirim ni semua adalah sifat-sifat perkara-perkara yang baharu Allah Ta'ala, tidak serupa dengan segala perkara yang baharu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita sekali lagi je dah. Sekali lagi. Jadi sekali lagi lah insyaAllah kita boleh mengikuti kuliah di bulan Ramadhan. Kuliah Tauhid. Jadi kita bulan Ramadhan ni satu kefarduan sama dengan 70 kefarduan di bulan yang lain. InsyaAllah kita sempat sekali lagi untuk
menyertai kuliah di bulan Ramadan.